120 ya Bujangan nih. Jadi hari ini kita akan ke Batu, stays satu hari bareng teman-teman yang masih bujang dan mau nikah satu. Ini akan menjemput beban masyarakat satu orang yang selalu merepotkan. Ini sih mas anaknya. Nah kan bersama-sama. Ayo oke ini warung gue. Tapi aku nggak kompor portable di arah grill. Kayak jaga nih, jelok balkonnya no. Anu lapangan pucali lo. Anu jono. Cuket-cuket deh. Rumput sih tapi itu kopong barang gue. Oh sah sih. Bagus banget. Tahu kayak tapi gue nol. Tapi angkatnya penting. Jadi kita memang planningnya sih berangkat jam 10. Cuman karena jadi si Putra masih kerja meeting. Jadi kita baru berangkat di jam 12.52. Oke. Nanti kita lihat ya, villanya gimana. Nanti kita ngapain aja. Memang udah lama banget sih teman-teman ini enggak kumpul bareng, enggak main bareng kayak gini. Terakhir itu kita ke Jogja di tahun 2015 sebelum masuk kuliah. Setelah itu kita nggak pernah nginep lagi bareng-bareng. Oke, see ya. Sudah ngapain? Kak, Seagung ini. Jadi kita pindah mobil ya dari miliknya Agung ke driver kita, Bapak Putra. Ya, yang sedikit akan menegangkan. Nanti kita lihat betapa. Semoga tidak ada tragedi. Ya, semoga tidak ada tragedi Jogja kedua dengan driver yang sama. Karena beda. Oke, mari kita lihat hasilnya Mas Putra. Yuk. Berapa tinggi itu? 21.2. Mas Putra kalau nyetir lewat bos 140 lewat bos 120 gak sampai 120 bos 140 ya Allah. Gila Mas Putra ini guys, tikungan Mepet salep Los terus. Nah, inilah Mas Putra dan manuvernya. Itu loh orang gue. Nah, mungkin kalau ada yang mau disetirin Mas Putra ya. Antar provinsi bisa Mas Putra. Antar provinsi Los. Bisa Los. Nih, kus pick up kus. Iki gak sih karep ya? Iya, kutu. Tapi aja ditobrok pick up kus. Kus. Ya. Teman-teman yang mau cari driver antar ekspres antar provinsi boleh menghubungi Mas Putra. IG-nya M Yusuf Putra ya. Putra MYP. Nanti dicek aja IG-nya. Boleh di calling, di DM aja, enggak di share nomornya. Nanti boleh. Kalau mungkin ada yang mau ngadain motor bisa Mas Putra ya motor bisa. Ya. Motor mobil bisa. Mobil bisa BPKB. Oke Mas Putra. Nanti ya. Kok iso mburi pom bensin ini lho, jaman marketing. Sabtu-sabtu tetap kerja.
Oh iya iya. Yang satu bien. Teknisi ATM Sabtu-Sabtu gak kerja. Iya. Nih. Dua contoh pekerjaan liburan. Nih. Iya iya. Siap. Nah, bistrit sembarang ya. Barang-barang mulus. 24/7 deh kerja. Ya siap yuk, siap. Yang ini enggak pernah kerja. Tahu udah ngapain. Nganggur iku enak. Bisnis iki pedoman. Siap, siap. Nganggur iku enak. Eh, astagfirullah. Mas Rio. Yo cok, suwe cok loro iki. Wis munggah kono gak usah mburi wong luruan. Yes. Sampai ngantuk-ngantuk ya. Mm-mm. Gimana Mas Rijal? Eh, sarapan. Kabarnya, sarapan sih. Sarapan. Sarapan. Ya, kita udah sampai teman-teman di rumah Muji. Nah. Ya, ini tempatnya. Oke. Review kertas, cuy. Kertas beli. Review ya beli. Review. Ini beli. Nah ini, jadi dibawa Mas Kipli ya. Yo guys, ini kita review lagi di Villa Batu Malang. Nah ini, ada orangnya ini, yang punya milik orangnya. Nah, guys, recommended. Kebakar. Iya. Pres Thailand dulu, lantai kulit mana sip. Manyuk. Pres. Wow, kamar ini wake guys ya. Kamarnya masuk. Ya, kita review satu-satu ya guys ya. Oh ini balkon buat ngopi guys. Ini kok kamaran ya? Semayang-mayang. Los. Oh ini dua kamar, ini dua bed. Dua bed bisa buat orang, dua orang. Dua bed. Ini anu nih, rumput sintetis. Takut. Ini Pak. Gini masuk, gak apa-apa lah gini. Banyak yang kuno, spesial buat gini. Oh ini guys, view-nya guys. Dari batu guys. Ini kolam, ini kolamnya? Kolamnya ini, ngisor. Pengap dek ini tuh buka ono kabeh. Oh iki sing duwe. Yo sing duwe. Yo pasti. Hei, ini mau. Lotre guys, lotre. Ini beli. Ini. Mari langsung bawa ke sini. Jadi salah.
Pilih kamar, pilih kamar. Wih, sisai kita. Wih. Taser. Ayo, tim pembakaran. Kau dah aku peteng, maksudnya tak muruk, kau boleh. Kini tak, kau kita cuma sarapan yang dibikin oleh Chef Agung. Dewangnya cuma ngaduk. Dari aja. Yesus. Teman-teman yang suportif di villa nontonnya YouTube saya. Nonton semua. Nah, nontonnya YouTube saya sih nice, teman-teman saya sangat suportif, guys. Apaan tuh?